semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya. Wow, banyak cabe. Oke, hari ini aku mau buat sambal super super balado pedes banget. Karena gak kurang sehat ya, jadi pingin makan yang agak pedes 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 banget kayak gitu. Oke, ini cabe rawitnya banyak banget ya teman-teman. Nah, boleh dikurangi yang menurut selera juga ya. Ada terasi, terasi dan 5 biji 5 buah cabai hijau. Ada 2 siung bawang merah dan ada 6 siung bawang putih, teman-teman. Oke, ini semua cabai sama terasi, bawang merah dan bawang putihnya kita blender ya. Nah, tetelan daging sapi saya rebus sampai empuk ya teman-teman, direbus sampai empuk banget, baru sampai airnya ini sedikit, jadinya rasa dagingnya itu nggak hilang ya apabila kita merebus daging. Jadi biarkan sampai empuk banget dan airnya sedikit ya. Setengah 70% empuk ya teman-teman. Jadi kita buang airnya yang masih sedikit itu dan kita gorengnya. Sebelah sini udah saya siapkan minyak penggoreng dan kita goreng sampai matang. Jadi agak kerenyes-kerenyes gimana gitu ya. Nah, kenapa sih saya nggak buat rawon atau nggak buat soto ataupun rendang ya dengan tetelan ini? Nah, karena saya ini bukan orang Jawa asli ya, jadinya masakan itu kurang berkenan di hati saya. Oke, jadi saya buat sambal aja karena di tempat aku itu kebanyakan buat sambal atau buat bakso atau kare atau masak santan kayak gitu ya. Nah, hari ini aku buat sambal aja, sambal pedas super super pedas ya. Kita goreng sampai benar-benar kering ya, pokoknya kering kayak gitu, setengah kering, jangan terlalu kering juga ya, keras. Pokoknya setengah kering jadinya enak banget kayak gitu ya teman-teman. Tapi ya menurut selera juga ya. Ini resep aku, simple, praktis banget, nggak pakai bumbu-bumbu aneh-aneh ya, bumbu seadanya kayak gitu. Nah, setelah dagingnya kering seperti ini ya teman-teman, ini cukup ya, cukup kering. Dan kita masukkan bumbu-bumbunya. Oke, kita masukkan cabai yang sudah kita blender, boleh diulek ya. Dan satu siung bawang merah ini diiris saja. Tumis bawang merahnya sampai setengah matang ya teman-teman. Oke,
itu saya nggak punya daun jeruk, nggak belum beli ya. Cukuplah saya pakai bumbu ini saja. Dan ajinomoto kayak gitu, jadinya simple banget ya masakan orang tengah itu. Tapi sukanya pedes pol teman-teman. Nah selanjutnya kita tambahin ini garam dan Royco. Royco 1 sendok makan dan garam setengah sendok teh ya. Oke. Nah kalau ada ajinomoto ditambahi setengah sendok teh ajinomoto, jadi mantap. Kebetulan saya juga nggak punya, nggak belum ke pasar, jadi cukup dengan Royco dan garam aja teman-teman. Saya ya. Oke, terima kasih udah mengikuti.
mengikuti bidangku ya dengan setia selalu ya. Semoga bermanfaat dan mungkin bisa coba resep aku yang super super simple, nggak usah bumbu yang aneh-aneh ya teman-teman. Semua orang pasti punya bumbu ini ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sambal tetelan sapinya sudah ready teman-teman. Menggugah selera banget ya. Oke, terima kasih. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.